hampir senja. Mentari yang rona, cahaya yang samar menyapu wajahnya. Elu, sayu, dan mulai saat itu, engkau singgah di dalam hatiku. Dalam hatiku juga begitu. Namun engkau belum tahu derita hatiku. Rasa cintaku sudah lama beku. Dan tak satupun manusia yang kuizinkan meraih hatiku lagi. Engkau yang ku nanti, engkau yang ku damba. Tegakkah bila aku merana di tengahnya badai, di tengah samudra. Kan ku jemput dambaan sejati. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar ya. Nah itulah alunan suaranya Eli Ermawati ya. Mungkin yang apa namanya dulu ingat akan suasana sandiwaranya Saur Sepuh di era tahun 80-an ya. Inilah Eli Ermawati ini yang sebagai perannya di Mantili ya. Bersama ya ini apa namanya ini ya yang pemeran Brahma Kumaranya juga nih Ferry Fadli ya, mungkin rindu akan suasana itu ya. Nah itulah yang namanya kenangan ya, walaupun kita ini sudah bisa yang namanya melupakan, tapi kenangan itu akan sulit rasanya dihapus dari lubuk hati yang paling dalam ya. Tapi walaupun begitu, kita jangan terlena oleh masa lalu ya. Marilah kita selalu tak berusaha untuk melangkah ke depan ya. Apapun dirimu, siapapun dirimu, kalau bisa tetaplah menjadi yang terbaik. Karena bagaimanapun, semakin keras kita bekerja, jadi kita akan semakin banyak juga memperoleh keberuntungan ya. Pokoknya jangan mengeluh dengan keadaan ini ya. Nah sekarang ini yang sudah ikutan bergabung ya di WA maupun SMS-nya nih ya, akan saya bacakan dulu nih ya. Ini ada juga pendengar setia yang sudah setia sekali nih ya, Bapak Wayan Sarie yang ada di kawasan ya. Di Kintaman ini banyak bayun juga ya. Bersama Ibu Jero Kasih juga yang selalu setia monitor nih ya. Ini ya Pak Wayan Sarienya ini yang senang sekali juga dengan tembang-tembang kenangan ya. Ini kalau bisa putarkan tembangnya Bang Dede yang betul-betul menyentuh hati katanya. Tembang ini juga diperuntukkan untuk Ibu Made Puspawati dan Pak Pandi Mustika yang ada di klinik Puspa Medika. Ada juga nih ya Yan Arik di kawasan Taket Banjarlah penama di Selulung ya. Ada Pak Jamin Sini Tane juga di sana ya. Pokoknya semua pendengar setia 91,2 FM yang ada di Kintaman ya. Untuk Dede Nugi juga terima kasih ya. Hakik terima kasih buat Pak Wayan Sarie ya dan Ibu Jero Kasih di sana di kawasan Kintaman ya. Nah, di sebelahnya ada juga nih Sukmaini Wibawa juga nih ya. Oke, terima kasih Bu Sukmaini Wibawa. Ikut juga bergabung dengan teman-teman kenangan nuansa 80-an ya. Ini yang ada di mana ini di kawasan ya, ikut juga bergabung nih ya. Di kawasan Banyuning selalu monitor ya. Yang mau minta temannya kangen dari Dewa 19 ya. Salamnya buat kakek jodoh Pak Lumbang, Ami Farah, Pak Arte di Kaliuntu. Pokoknya semua pendengar setia 91,2 FM-nya ya. Kan ku jemput tambah
Di sebelahnya juga ada ini dari kawasan Ibu Jero Sarining yang ada di kawasan Sedap Malam 12A Banyuasri, juga monitor yang namanya teman-teman kenangan ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Ibu Darni di Banyuning, ada Ibu Luharyadi dan Pak Putu Swasti di Sangsit ya, Ibu Desa Bakti Seragi, apalagi nih Pak Ketut Gedease di Ahmadiyani 170 juga nih ya. Ayo nikmati teman-teman lama katanya nih bersama Dede Nuginya ya. Oke, terima kasih ya buat ya Ibu Jero Sarining ya yang ada di kawasan Sedap Malam 12A ya. Dek Sopiet juga di Banyuning ikut bergabung, selamat siang Pak Kadek Sopiet ya, yang tetap setia juga dengan nuansa 80-an nih. Apalagi nih alumni 4588 ada nih Pak Nyoman Seri Nase ya, yang mau kirim salam juga nih buat Sumar Jai Jack, ada Hindun Abu Bakar ya, Jarudopi di SPN, Ibu ya Indrani di kawasan Denpasar juga ya, Sugiane, Meriem juga, apalagi ini Pak Gede Laken ya, Jaru Gede Garita di kawasan Bebetin ya, dan semua alumni 4588. Ayo menyimak dulu yang namanya nuansa 80-an ya. Oke, terima kasih ya buat pendengar setia kita ya. Ibu Sukri di Warung Rahayu juga tak pernah absen nih, salam Rahayu Bang Dede. Waduh. Yang suka sekali dengan teman-teman kenangan, apalagi tadi gadisku Bang Dede ya. Oke, terima kasih buat Ibu Sukri ya. Ini yang lagi ngadokang pelcing ya katanya, dengan sudang lepet jukut undisnya ya. Semoga laris manis diberikan rezeki yang berlimpah ya. D.O.Y. juga ikut bergabung, selamat siang D.O.Y. ya. Apalagi ini ya Ibu Desa di Bakti Seraga yang sudah setia sekali juga dengan teman-teman kenangan ini. Mau kirim salam juga nih buat ya ini iparku yang paling ganteng ya, Haji Rai yang ada di kawasan Jalan Veteran ya, yang sedang lagi jualan. Semoga laris manis juga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Pak Ketun Mertiase di Banyuwangi juga nih ya, lagunya api-api wae nih Bang Dede. Waduh, luar biasa nih Pak Ketun Mertiase yang sedang menikmati masa-masa pensiunnya ya. Pokoknya masa depan itu tergantung pada apa yang sedang kita lakukan hari ini Bang Dede. Waduh, luar biasa nih Pak Ketun Mertiase ya, yang sedang setia juga nih bersama Ibu Watinya ya. Ada juga nih Ibu Olala Bantang Banu ya, selamat siang Ibu Olala, apalagi nih Ibu Loh Dewi di Kayu Buntil nih ya. Oke, terima kasih buat Ibu Loh Dewi yang sudah hadir nih. Mau kirim salam juga nih buat Ibu Loh Sumandri yang ada di Tangerang, ada juga nih Inem ya bersama ini Anggun Karisma juga yang sedang setia sekali ya, apalagi ini siapa nih Cynthia Dewi katanya. Selamat menikmati yang nama teman-teman kenangan katanya ya. Oke, terima kasih ya buat Ibu Dewi ya. Begitu juga nih yang sedang mengirimkan SMS-nya nih ya, ada juga nih ya Pak Nyoman Made di kawasan Tinglip-lip ya. Selamat siang Pak Nyoman Made, ini bersama Ibu Made Yaktinya juga nih ya. Pokoknya mantap deh nuansa 80-annya ya. Pak Arte di Pulau Seribu juga nih ya, selamat siang Pak Arte. Waduh, ini Bapak Wayan Gunarse di Nusa Indah nih, Pemaron juga nih. Maunya si ngibing Bang Dede gimana nih jogetnya malam minggu ya, katanya di Pemaron ya. Oke, pokoknya Bang Dede semangat terus nih sambil apa namanya nih. Dengan sambal bawangnya kangkung dogen katanya, waduh luar biasa ini ya. Bapak Wayan Gunar sini sedang menikmati masa-masa pensiunnya ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Pak Nyoman Trinu nih, Arjuna Nyala Sangkir juga nih. Ada lagi Pak Mangut katanya ya, ini kalau bisa putarkan tembangnya yang soneta yang indah. Waduh luar biasa nih Pak Wayan Gunar sini, senyum-senyum saja nih. Oke, dia bilang pokoknya ini masa depan itu tergantung pada apa yang kita sedang lakukan hari ini ya. Mantap sekali nih Pak Wayan Gunar sini ya. Pak Yogi juga dikit-dikit nih sambil ngopi siang bersama cucunya menikmati yang namanya nuansa 80-an ya. Oke, terima kasih buat Pak Yogi yang selalu senyum-senyum saja nih. Pokoknya senyum itu akan bisa bikin awet muda katanya. Nah, itulah SMS dan WA yang sudah Dede bacakan ya. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang siapa lagi ya. Koni Dio.